selama masa pandemi, Cak Kato lo, gimana Cak Kato, media berkeseringannya Cak Kato lo? Ya enggak ada sih, kan orang ngeromol-ngeromol gak oleh, banyak tarap-tarap yang digagalkan. Termasuk di pondok pesantren itu, tiga yang digagalkan. Itu sudah ada jadwal digagalkan gitu ya? Iya. Ya. Akhirnya bikin di YouTube, gimana ceritanya Cak Kato lo? Ceritanya itu saya ditanu oleh teman, sampai ini ku jari soket, tapi saya enggak duit lho, jeneng sampai didol-dolin di YouTube kayak ono tiga animasi, tiga apa, tapi saya enggak oleh apa-apa. Sekarang kalau nyoba di tangane Mas Polung itu gimana, apa kok mau jual rumah ini gimana Cak Kato lo? Iya, memang saya rundingan sama istri saya mau dijual, ngatur putu. Putu saya itu 5, jadi butuh rumah 7. Saya, anak saya Dewi dan cucu saya 5. Nah, kan yang sengaja iki sak durung pandemi wis niat didol kan jane. Saiki tambah ngono ya wis, tapi ya keadaan pandemi susah ya ngrasakno. Oh, maaf. Ya gak apa-apa, yang penting niat kita tetap ngedol.